Satu, dua. Hai, assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Cergas SMK di Didik TV KPM bersama dengan saya, Abang Din. Apa yang kita buat meniti titian di taman permainan ataupun taman rekreasi ini? Kita nak lakukan aktiviti ataupun senaman. Tapi macam mana cara nak guna? Jangan risau, ada cikgu yang akan kita jemput untuk ajar kita macam mana cara nak gunakan titi ini. Siapakah gerangan? Kita saksikan profil guru. Baik, murid-murid, inilah dia Cikgu Nik. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Din. Cikgu, dekat apa? Belakang kita ni ada titi. Kita nak buat apa dengan titi ni? Sebelum tu, bukan titi. Kita panggil ini sebagai palang seimbang ataupun dikenali dengan nama balance beam. Okey, palang seimbang. Betul. Bukan titi ya, murid-murid. Jadi hari ini aktiviti kita banyak menggunakan palang seimbang ini untuk kita lakukan aktiviti yang akan murid-murid tengok nanti. Saya sekarang ini dah bersemangat. Jom cikgu, kita mulakan aktiviti kita. Okey, jom. Cikgu, saya dah bersedia. Murid-murid di rumah pun dah bersedia. Kalau macam tu, kita mulakan aktiviti kita yang pertama, cikgu. Baik. Jadi, kita akan lakukan aktiviti yang pertama kita menggunakan palang seimbang ini. Okay, kita akan menggunakan berdiri dengan sebelah kaki dan kita akan tahan selama kiraannya 10 kali. Okay. Oh. Mungkin Din boleh bantu saya untuk mengiralah. 10? Ya, betul. 10 kali. Okey. Okey. Kemudian kita akan membuat imbangan kita sehingga ke hujung palang. Okey, kita mulakan dulu. Saya akan tunjukkan. Boleh. Okey, baik. Jadi murid-murid di rumah boleh menggunakan sama ada kaki kanan atau kiri mengikut keselesaan murid-murid sendiri. Baik. Okay, baik. Jadi berdiri kira sebelah. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Okey, mungkin kita akan depakan tangan ni untuk keseimbangan kita. Okey. 5. Dah 10 ke? Belum. Oh, belum lagi. Mula dari satu balik, cikgu. Okey, mula dari satu kita langkah ke depan. Okey, silakan Din. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita cuba imbangkan 8, badan 9, kita. 10. Ini adalah senaman untuk imbangan. Okey, dua, tiga, empat, lima. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oh, okay, jadi setiap langkah sepuluh, sepuluh, sepuluh. Betul. Cuba imbangkan badan murid-murid. Dan kita pergi kepada aras yang kedua. Okey, okay, maksudnya dia lebih tinggi daripada palang yang pertama tadi. Okey, langkah. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, terima kasih Abang Din, tolong kirakan. Sepuluh. Okey. Dan langkah yang terakhir. Dua, tiga, empat, lima. Okey. Murid-murid pun boleh kira sekali dengan Abang Din. Sepuluh. Baik. Jadi, saya dah pun menunjukkan sehingga palang. So, mungkin kali ini Abang Din pula lah menunjukkan kepada murid-murid. Jadi, okay, saya gunakan kaki kiri macam ni juga. Betul. Okey, cuba. Ini memang di ke bawah ataupun kena naikkan? Tak payah, ke bawah je. Okay. Tapi cuba buka lagi luas. Bukaan luas. Ya. Okey, okay, seimbangkan badan. Okey. Okay. Tangan juga memainkan peranan yang penting untuk menyeimbangkan badan kita. Jadi dia memang kat tepi ke ataupun boleh ke depan macam tu? Ke depan boleh, tapi lebih elok ke tepi lah, senang kita nak seimbangkan. Rasa baik tak? Okey. Langkah ke hadapan. Okey. Guna kaki yang sama tak? Okey, angkat ke tepi ya, Adik. Angkat ke tepi. Okey. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, seterusnya. Kalau murid-murid di rumah tengok, okey, banding kita ni seimbang. Jadi palang ini memberi maksudnya keseimbangan yang bagus sekiranya murid-murid selalu melakukannya. Okay. Silakan Din. Baik. Cikgu, sebenarnya kita nak kena melangkah kecil-kecil ataupun besar. Dia bergantunglah. Kalau macam Din tadi melangkah besar, cepat habis nampak. Oh, macam ni. Dua kali langkah je dah habis. Okey. Oh, boleh jugaklah. Boleh. Okay. Mengikut stability kita lah ataupun kita punya imbangan. Okey. Izinkan saya, cikgu. Izinkan langkah yang terakhir. Okay. Sopan ha. Okey, 10. Okey, 10. Baik. Jadi itu adalah aktiviti kita yang pertama. Baik. Baik, dah bersedia ke nak masuk ke aktiviti yang kedua ni? Saya terus bersemangat cikgu. Aktiviti kedua apa dia? Tunjukkan kepada saya. Bukan main semangat lagi Abang Din kita. Baik. Aktiviti yang kedua, masih lagi kita dalam mood untuk keseimbangan. Okey. Okey, kita akan lakukan tadi kalau kita gunakan sebelah kaki dan kali ini kita akan gunakan dua belah kaki tapi dalam keadaan menghadap ke sisi. Sama ada ke sisi kanan ataupun ke sisi kiri. Baik. Okey, masih lagi kamu boleh gunakan, murid-murid boleh gunakan kaki yang kamu rasa selesa. Betul. Okey. Okey. Kita akan menghadapkan kedua seperti ini. Okey, pastikan tapaknya
Kalau kamu rasa seimbang untuk tapak penuh di atas palang ataupun kita boleh gunakan berbola kaki ataupun hujung jarilah. Baik. Okey, kemudian kita akan pusingkan badan. Okey. Okey. Dalam kiraan 10 juga. Okey. Okey. Tangan juga memainkan peranan yang penting untuk keseimbangan dan kita akan pusing. Dan berdiri di atas berbola kaki ataupun hujung jari kaki kita. Okey. Okey, sama juga kita akan sambung. Okey, saya akan pusing ke sini. Okey. Okey. Kiraan 10. Cikgu nampak sangat-sangat seimbang dan selesa walaupun pakai hujung jari ataupun berbola jari ya cikgu. Hujung kaki, berbola kaki dia. Berbola kaki, berbola kaki. Okay. Kemudian dalam kiraan 10. Okey, seimbangkan. Baik. Okey, kita lihat pula demonstrasi. Okey, ataupun lakuan daripada abang Din kita. Okey. Okey, sedia? Pakai hujung sikitlah eh. Okey. Okay. Baik, di rumah kita kira bersama-sama, kita lihat adakah abang Din kita mampu bertahan selama 10 kiraan. Okey. Baik, murid-murid, kira cepat sikit. 2 3 4. Okey, tangan seimbang tak Din tu? Seimbang. 5. Oh, kalau 6, nak seimbang kan lebih macam 7, mana? 7. Cikgu. 8. 9. 10. Boleh. Okey. Okey. Okey, kemudian kita pusingkan badan. Baik. Dalam kiraan 10 juga. Okey. Okey. Adakah lutut kena dibengkokkan? Kalau kita lagi rendah, maksudnya graviti kita lebih stabil. Baik. Okey, tapi ikut kesihatan Dina macam mana? Dina rasa macam mana? Oh, saya rasa lebih stabil. Alright. Okey. Okey. Pusingkan. Okay. Dalam kiraan 10. Tahan di situ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya di aras yang agak tinggi berbanding dengan palang yang pertama. Okey. Okey. Tahan untuk 10 kiraan. Okey, kalau tengok di sini, abang Din kita menggunakan hujung kakinya ataupun berbola kakinya untuk keseimbangan dia. Baik. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, teruskan. Teruskan. Dan sebenarnya kalau murid-murid lihat pelbagai orang kata gerakan tangan. Gerakan tangan dia. Okey, kreativiti murid-murid itu juga amat membantu. Okey, dalam masa yang sama tangan juga digerakkan. Ya, cikgu. Okey, 10. Woi, laju 10 dia. Okey, silakan yang terakhir. Yang terakhir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Okey, wah cikgu, saya rasa di belakang betis saya sangat-sangat rasa cikgu dia punya perit tu. Okey, kalau murid-murid di rumah tahu otot di belakang betis kita namanya gastrocnemius. Jadi dalam masa yang sama kita turut melatih otot kita untuk bekerja. Baik. Okey, itu aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga cikgu yang senang sikitlah. Okey. Ni senanglah ni, senanglah ni. Okey. Baik, aktiviti yang ketiga kita akan berjalan di atas palang seimbang ini menggunakan hujung jari kita ataupun berbola kaki kita ataupun dalam kata lain yang lebih senang kita menjengkitlah. Menjengkit-jengkit. Okey. Okay, kita jalan di atas palang kemudian kita akan berpatah balik. Okey. Okey, saya akan tunjukkan. Dan cikgu tunjuk dulu. Okey. 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 Berdiri dulu dengan stabil di atas palang. Okey. Kemudian wah, macam atlet gimnastik lah cikgu. Macam tu. Macam Farah N. Okey. Wah. Jadi kalau bersenam dengan kawan-kawan macam itulah kan. Kalau kena usik kita fokus je Okey. Saya cuba untuk hilangkan fokus cikgu. tapi itulah kena berhati-hati. Okay, jangan tolak-tolak kawan-kawan pula kan cikgu. Jangan. Itu akan mendatangkan kecederaan. Tak bagus kan? Okey. Jadi sekarang kita lihat pula macam mana abang Din kita melakukan jalan menggunakan hujung kakinya. Ya, itu dah atlet dari Sarawak. Atlet dari Sarawak. Oh. Sini juga langkah kecil. Betul. Langkah kecil. Dia memang kena menjengkit. Sini, kita nak stabilkan badan dan kita nak melatih imbangan kita. Cuba dia yang pandang ke hadapan. Boleh tak seimbang? Itu. Ush. Macam atlet negara tu. Okey. Okay. Teruskan sehingga hujung dia. Okey. Sebenarnya murid-murid sakit ya betis. Untuk aktiviti ni. Okay, kalau murid-murid baru untuk melakukan aktiviti keseimbangan ini, tak perlu lakukan dengan kadar yang terlampau pantas ataupun laju. Macam kita tengok tadi abang Din buat dalam keadaan yang perlahan, memastikan badan ni dalam keadaan yang seimbang. Ya, dan memang untuk kekuatan kaki ya cikgu. Termasuk juga. Walaupun kita kata kita melakukan untuk imbangan badan kita, tapi dalam masa yang sama kita melatih juga otot-otot kaki kita untuk bekerja. Baik, itu dia selesai 3 aktiviti untuk palang seimbang.
Apa kata cikgu? Kita basahkan tekak kita dulu. Boleh. Okey, kita bagi peluang kepada murid-murid untuk berhenti rehat seketika. Terus menonton Cergas SMK Didik TV KPM. Untuk panduan cergas kali ini, saya akan kongsikan tentang brokoli. Saya pasti murid-murid di rumah suka makan brokoli kan? Jadi brokoli ini mempunyai pelbagai vitamin, contohnya seperti vitamin C, A dan juga K, dan juga mempunyai mineral iaitu potasium dan kalsium. Selain daripada itu, ia juga banyak dengan antioksidan. Dan manfaatnya brokoli ini kepada tubuh badan kita yang pertama adalah meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan kita dan juga dapat mencegah anemia serta mengawal tekanan darah. Selamat menonton Cergas SMK di Didik TV KPM bersama dengan saya, Abang Din, dan juga Cikgu Nik masih lagi bersemangat untuk ajar adik-adik macam mana caranya melakukan aktiviti menggunakan palang seimbang. Betul. Cikgu, apa lagi aktiviti kita? Nampak excited dah abang kita. Baik, aktiviti kita yang seterusnya, kita ada sentuhan lutut ke bawah. Yang pertama. Bunyi dia cikgu macam susah je. Sentuhan lutut ke bawah. Macam mana tu? Baik. Jadi saya akan tunjukkan dulu dia. Okey. Baik. Murid-murid di rumah boleh lihat dan kemudian boleh lakukannya lah. Okey. Kita akan melangkah ke hadapan. Okey. Okey, luas sedikit. Okay. Dan dalam masa yang sama, kita akan turunkan lutut dan menyentuh palang. Kemudian bangun. Okey. Tangan ini berfungsi untuk keseimbangan. Okey, kemudian kita turunkan. Okey. Okey. Kita sambung kepada paras yang lebih tinggi. Okey, nampak macam susah dan perit. Okey, perlunya keseimbangan. Time ini kita nak melatih keseimbangan badan kita. Ya, dan kekuatan dan kaki dan betis dah cikgu saya rasa. Betul. Okey. Apabila sampai ke hujung Din, kita akan patah balik. Ya, patah betul. Okey. Okey, langkah. Masih lagi mengekalkan keseimbangan badan. Okey. Okey. Dan seandainya sekiranya murid tidak dapat menyentuh lutut murid ke atas palang, mungkin boleh melakukannya dalam keadaan yang lebih rendahlah. Contohnya sebegini. Okey, bergantung kepada orang kata kemampuan diri. Yes, kemampuan murid-murid. Tak mampu tak apa murid-murid, jangan paksa takut nanti tercedera untuk keselamatan juga. Betul tu. Okey. Jadi saya dah tunjukkan apa kata Abang Din pula menunjukkan kepada murid-murid di rumah. Saya menyahut cabaran cikgu. Baik. Tak perlu lakukan secara orang kata pantas atau berlaju. Okey, kekalkan kita punya keseimbangan badan kita dan juga kita punya ability kita. Baik. Okey, so boleh turun cikgu Betul. Turun. Satu. Satu dan naik. Kemudian boleh bergerak ke hadapan. Okey. Kalau murid-murid tengok Abang Din kita buat secara perlahan, badannya dalam keadaan seimbang dan tangannya dibukakan luas untuk keseimbangan badan. Ya. Baik. Seterusnya kita boleh berpindah kepada palang yang arasnya lebih tinggi. Okey. Perlahan-lahan turun lutut cecah palang. Betul. Okey. Okey, kemudian naik. Okey. Dan teruskan pergerakan. Yang terakhir. Okey. Pastikan ketika murid-murid membengkokkan lutut, lutut tidak melebihi jari kaki murid-murid. Lutut di hadapan ya cikgu Betul. Itu untuk mengelakkan kecederaan pada lutut kita. Okey. Jadi patah balik pula cikgu? Okey, patah balik. Okey, patah balik. Okey. Masih lagi dalam keadaan seimbang. Tengok, hebat Abang Din kita. Dalam hati siapa yang tahu. Gelak-gelak pun seimbang lagi tu. Okey, lagi sikit. Teruskan. Okey. Okey. Aras yang rendah. Okey. Macam ni rupanya sebenarnya nak menggunakan palang seimbang. Betul. Bukan kita main lari-lari langkah-langkah je. Oh, bahaya, bahaya. Okay. Tapi sebenarnya macam ni ya, adik-adik. Okey, ini untuk melatih imbangan badan kita. Okey. Selesai. Alah mudah jelah murid-murid semua. Betul. Agak-agaknya kalau ada lagi sambungan tu boleh pergi tak tu? Okey. Kalau boleh saya nak ambil yang belah sana kita sambung sampai bukit. Oh dah hebat dah tu, dah hebat dah tu. Okey, cikgu. Ini baru aktiviti kita yang kedua ke pertama tadi? Yang pertama. Cepat sangat nak habis Abang Din pun Baru nak menipu tadi. Tak dapat. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang kedua Din.
Aktiviti yang kedua kita, Din, adalah sentuhan palang kaki lurus. Sentuhan palang kaki lurus. Empat patah perkataan macam susah je. Dia dengar je susah tapi sebenarnya tak susah. Okey. Okay. Baik, saya akan tunjukkan. Okey. Kita akan berdiri di atas palang dengan keadaan yang seimbang. Okey, okay. Ini nampak senang. Okey, baik. Baru berdiri tu. Baru berdiri. Kemudian kita akan angkat kaki. Sebelah kaki kita sama ada kanan atau kiri. Okey, kemudian tangan kita kedua-duanya akan menyentuh palang. Tangan kita menyentuh palang. Naikkan kaki dan bergerak ke hadapan. Okey. Okey, kemudian naikkan kaki kanan pula. Lurus dan menyentuh palang. Okey. Okey, pastikan kita dalam keadaan yang seimbang. Okey, dan kena perlahan-lahan eh, cikgu. Ya, betul. Kalau buat terlalu laju, kita takut keseimbangan kita akan hilang. Dan mulalah kita akan jatuh. Okey, teruskan kepada aras yang lebih tinggi. Okey, turunkan dengan perlahan-lahan. Okey. Kalau boleh luruskan kaki yang kita angkat tu, lagi baguslah. Okey. Okey, kena lurus. Oh, yalah, nama pun dia kena kaki lurus. Okey. Okey, cikgu. Okey. Okey. Saya dah bersedia macam tu. Bersedia nak tangkap tak apa, bersedia nak tolak saya. Jangan tolak menolak kalau buat aktiviti ni dengan kawan-kawan. Okey, kemudian kita akan turunkan. Okey, baik. Okey, selesai. Okey, selesai. Okey. Okay. Saya dah tunjukkan dan sekarang kita akan tengok abang dan kita pula akan melakukannya. Saya akan lakukannya. Okey. Okey, secara perlahan. Betul lah cikgu eh? Betul. Murid boleh gunakan sama ada kaki kanan atau kiri mengikut keselesaan lah. Okey. Okey, turunkan saya dengan perlahan. Luruskan kaki. Macam tu, betul tak? Lurus betul. Tak cikgu? Betul tu. Okey. Okay, lepas tu. Naikkan. Okey, melangkah terus. Kaki yang diangkat tu terus melangkah ke hadapan. Okey. Okey. Okey, ketika lakukan ini juga kita melatih otot-otot kaki kita. Okey, Din rasa kat mana lagi? Saya rasa dekat sini cikgu. Jadi otot betis kita namakan sebagai gastrocnemius. Okey. Nak jatuh dah. Okey, tak apa, kita cuba. Okey, dah belakang pun kita namanya otot hamstring. Mereka juga dilatih dalam senaman ini. Okey, patutlah saya rasa di betis dan juga di hamstring. Okey. Okey, dengan perlahan. Alright. Okey, teruskan. Okey. Saya selalu ore. Agak susah dia punya nak menyeimbangkan. Betul, tak apa. Okay. Selalu cikgu saya buat macam ni, yang kaki yang lurus ni saya letak bola hujung dia. Oh, lagi bagus tu. Tinggi tu, level yang tinggi, level yang tinggi. Okey. Baik. Okey. Kena buat. Nampak lega di situ eh. Baru saya nak berehat. Belum lagi. Okey, teruskan. Dan selesai. Okey. Okay. Kalau kita tak luruskan, kalau kita bengkokkan macam kalau jengking tu tak boleh? Sebenarnya boleh juga. Okey. Okay. Tapi mengikut, macam saya kata tadi, mengikut ability ataupun kata kemampuan murid tersebut. Mungkin kalau setengah murid dia rasakan senang untuk melakukan dengan keadaan yang bengkok. So, boleh melakukannya. Okey. Okey, cikgu. Apa aktiviti kita seterusnya? Aktiviti yang kedua pula. Aktiviti yang ketiga. Ini saya terlambat pula. Baik, aktiviti yang ketiga, kita akan lakukan squat di atas palang. Okay. Kenapa kita nak buat squat di atas palang, cikgu? Sedangkan kita boleh buat squat di atas lantai. Sebab kita nak melatih juga keseimbangan kita. Ingat tak, ini palang apa namanya? Ini palang seimbang. Betul. Okey, jadi kita cuba. Saya akan tunjukkan. Boleh. Okey, melangkah di sini lah, ya. Okey, okay, silakan, cikgu. Jadi, berdiri di atas palang. Okey. Terbukakan kaki kita seluas bahu. Okey. Kemudian kita akan turun separa cangkuk atau squat seperti biasa. Okay. Pastikan lutut kita tidak melebihi ibu jari kaki kita. Okay. Jadi kita akan turun perlahan-lahan. Okey, jangan buat terlampau pantas sebab kita takkan rasa kesannya kepada otot kaki. Makin perlahan makin rasa kita punya hamstring dan betis. Betul tu. Okey. Okay. Dan saya akan pergi ke sebelah. Dan saya akan turunkan. Okey, kalau tengok lutut saya tidak pun melebihi ibu jari kaki. Okay. Dan bukaan kaki kita haruslah seluas bahu. Jangan terlampau luas, nanti kita tidak stabil. Kena ikut bahu. Betul. Dan turun perlahan-lahan. Okey, turun perlahan-lahan. Okay. Saya berpindah mula kepada palang yang seterusnya. Okey. Dan kalau tengok kita masih lagi mengekalkan keseimbangan badan kita, Din eh. Baik. Okey, cikgu. Turun. Okey, kalau kita nak tahan lama waktu kita mencangkung macam ni boleh juga? Boleh juga. Okey. Okay. Cikgu nak tahan berapa lama saya kira? Tak apa. Saya kirakan sendiri. Bukan tak percaya abang ni kira ya, murid-murid rumah, tapi saya boleh kira sendiri. Okey? Okay. Dan yang terakhir. Cikgu nampaknya sangat-sangat handal untuk squat di atas
palang seimbang ni. Bagi saya cabaran sikit cikgu. Okey baik. Kalau tadi murid-murid tengok agak senang kan saya menghadap satu arah aje. Okey macam ketamlah kan. Betul. Dan cari yang lain mungkin abang dia terlampau hebat sangat dia menunjukkan kehebatan dia. So dia boleh melakukan lateral pivoting squat. Maksudnya macam mana nak lakukan? Okey abang dia tolong tunjukkan. Baik. So saya mulakan di sini ya murid-murid hujung. Betul. Okey baik. Okay. Turunkan, turun, squat. Pastikan murid rumah ya lutut kita kena jaga, kena naikkan. Okey, yang ini kita akan panggil sebagai pivoting, maksudnya kaki itu abang Din akan ubah. Dan kaki kanannya, kaki kirinya akan tetap berada di situ. Ada cuma mengubahkan badannya ke arah sisi yang lain. Okey. Okey. Turun. Turun dan tahan untuk seketika. Okey, boleh cikgu boleh naik cikgu eh? Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya pusing ke depan pula. Betul. Okey. Dan kita turun. Baik, kalau murid-murid tengok banyak cara-cara ataupun senaman teknik-teknik senaman yang saya lakukan. Okay. Kita lakukan tadi. Okey. Okay. Macam saya lakukan squat dalam keadaan yang satu arah saja. Dan kalau lihat abang Din melakukan arah yang berlainan squat. Okey. Okay. Kita perlu kreatif dalam melakukan senaman untuk mengelakkan kebosanan. Okey. Okay. Teruskan. Kita balik ke depanlah. Betul. Okey. Turun perlahan-lahan. Berhati-hati. Okay. Betul. Kita kena tetap menjaga lutut kita supaya tidak cedera. Baik. Pusing. Okay, hebat Abang Din. Nampak seimbang. Ya, seimbang. Kita kena seimbang. Sambil bercakap, sambil senyum. Bahkan. Dan seterusnya yang terakhir. Turun. Naik. Tangan letak seimbang ke depan. Kan? Banyak tangan tu memainkan peranan yang penting. Kalau murid-murid rasa boleh depakan tangan untuk seimbangkan badan, tak ada masalah. Kalau tadi macam Abang Din di hadapan saja pun, tak ada masalah. Janji kita boleh seimbangkan badan kita. Ada banyak lagi kan aktiviti kita nak buat, cikgu? Betul. Okey, kita berehat dulu. Murid-murid yang sedang menonton TV ketika ini boleh minum dan terus menonton Cergas SMK Didik TV KPM. Wah, semangat murid-murid menonton Cergas SMK di Didik TV KPM. Saya Abang Din masih lagi bersama dengan Cikgu Ning dan di belakang kami ada palang seimbang. Betul. Dah bersedia ke untuk aktiviti yang seterusnya? Mestilah bersedia cikgu. Mana kita punya aktiviti seterusnya? Mantap. Okey, aktiviti yang seterusnya ini kita fokus kepada aktiviti kardio kita sedikit walaupun menggunakan palang yang seimbang ini. Okey, nama aktiviti kita yang pertama adalah Straddle Beam Toe-Tap. Wow, bahasa Inggeris 4 patah perkataan macam susah aje. Tapi jangan risau, sebenarnya aktiviti dia sangat mudah dan murid-murid kita boleh lakukan. Baik, apa kata cikgu tunjukkan demonya. Baik, saya akan tunjukkan. Okey, kita akan berada di atas palang. Okey, dengan keseimbangan badan kita. Baik, maksudnya dua tapak kaki di atas. Betul. Okey, kemudian kita akan turunkan tapak kaki kanan ke sebelah kanan, kiri dan naik semula. Okey. Okey. Bagi murid-murid yang tidak biasa lagi melakukannya, boleh melakukannya secara perlahan. Okey, saya sambung ke aras yang lebih tinggi. Okey, kemudian kita turunkan. Seimbangkan badan dalam masa yang sama. Okey, dan turun. Baik. Okay. Sebenarnya mudah tapi mungkin untuk langkah pertama tu agak sukar tapi bila kita dah dapat dia punya rentak tu mudah. Betul. Macam saya lakukan tadi agak perlahan, so untuk murid-murid yang baru hendak melakukannya ataupun murid-murid yang obesiti, lebihan berat badan boleh melakukan secara perlahan. Tapi kalau Abang Din yang level-level atlet ni kita boleh lakukan. Kita boleh lihat Abang Din kita menunjukkan cara yang lebih pantas. Okey, silakan Abang Din. Baik, saya akan tunjukkan cara yang lebih pantas. Semangat tu. Okey, dalam kiraan berapa cikgu? Dalam kiraan akhiran sendiri lah. Kiraan sendiri. Baik. Okey. Kalau tengok sini sangat seimbang Abang Din kita. Hebat. Itu adalah kita namakan sebagai, ingat tak? Apa dia Din? Okey. Nama exercise Straddle kita. Beam Toe Tap. Betul. Okey. Seterusnya apa dia? Tak sabar. Okey. Aktiviti yang kedua pula kita namakan sebagai lateral move toe tap. Okey. Okey, baik. Cara lakukannya Saya agak pernah dengarlah cikgu macam mana bunyi. Macam caranya tu. Baik. Jadi kita akan letakkan sebelah kaki kita di atas. Okey. Okay. Kemudian kita akan dengan kadar yang agak pantas kita akan tukar. Okey. Ya,
kan? Hujung jari kaki kita akan menyentuh palang. Okey, okay, jadi kalau saya lakukan daripada awal, so dia akan hayun tangan kita. Wah. Okay. Baik. So saya rasa kita akan buat secara serentaklah kod dia. Lagi menarik. Okay. Patutnya cikgu di sana, saya di sini. Betul. Abang Din dia level yang lebih tinggi sikitlah kan. Yalah, saya dapat yang tinggilah cikgu. Abang Din hebat. Okey, kita akan bergerak bersama-sama. Okey, sedia dia. Okey, sebelah kaki kita letakkan dulu di atas. Okey. 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 Baik. Sedia? Sedia. Okey. Okey, mula. Okey, patah balik. Wah, cikgu lajulah dia buat. Hebatlah cikgu. Jadi itu adalah senaman kita yang dinamakan sebagai lateral move toe tap. Wah, ada macam-macam aktiviti dah pun kita lakukan menggunakan palang seimbang. Betul. Jadi cikgu, sebenarnya apa kesimpulan yang kita boleh buat apabila kita melakukan aktiviti di atas palang seimbang pada hari ini? Baik, sebenarnya kita dapat melatih keseimbangan badan kita dan juga kita melatih juga otot-otot kaki kita. Okay. Sama mana otot-otot yang kita latih tu? Hamstring. Di belakang apa, betul tak? Quadriceps, hamstring juga gastrocnemius kita. Okey, di bahagian kaki. Okey. Okay. Dan dalam masa yang sama sebenarnya banyaklah peralatan di taman rekreasi ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan kecergasan kita. Betul. Jadi murid-murid mesti dah tahu dah bila pergi ke taman rekreasi ataupun taman permainan dah tahu dah nak buat apa dengan palang seimbang. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ning. Sama-sama, Din. Aduh, nampaknya bila-bila kita ada ke lapangan nanti, kita kena buat aktiviti senaman sekali lagi. Boleh, tak ada masalah. Alright, bersama-sama. Terima kasih murid-murid yang menonton Cergas SMK Didik TV KPM.